Kami persilahkan grup Habsyi dengan nomor urut 1. Grup Habsyi dengan nomor urut 1 atas nama Al-Huda perwakilan Desa Sungai Mariam yang akan membawakan syair Wajib Komarun dan syair pilihan Ya Rabbi Bil Mustafa. Dewan Hakim yang terhormat, Grup Habsyi dengan nomor urut 1 atas nama Al-Huda perwakilan Desa Sungai Mariam yang akan membawakan syair Wajib Komarun dan syair pilihan Ya Rabbi Bil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini Pak, 3 rasa 9 karena perwakilan masing-masing desanya yang terbaik. Oh, sudah dianui ya. Jadi Sungai Meriam perwakilannya 1. Kutai Lama yang terbaik di Kutai Lama. Di Anggana yang terbaik di Anggana. Hah? Oh, sama ke sana? Iya. 3 kayak gini sih kita matang nih, dekat desa aja. Kami persilahkan grup Habsyi dengan nomor urut 2. Grup Habsyi dengan nomor urut 2 atas nama An-Nur, perwakilan desa Anggana yang akan membawakan syair wajib Komarun dan syair pilihan Ya Asyikol Mustafa. Dewan Hakim yang terhormat, grup Habsyi dengan nomor urut 2 atas nama An-Nur, perwakilan desa Anggana yang akan membawakan syair wajib Komarun dan syair pilihan Ya Asyikol Mustafa. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala what?
Oh,
بارك علي وعلى آلي صلوا علي. Kami persilahkan grup Habsyi dengan nomor urut 3. Grup Habsyi dengan nomor urut 3 atas nama Al-Wahidah perwakilan Desa Kutai Lama yang akan membawakan syair wajib Komarun dan syair pilihan Ya Asyikal Mustafa. Dewan Hakim yang dihormati, grup Habsyi dengan nomor urut 3 atas nama Al-Wahidah perwakilan Desa Kutai Lama yang akan membawakan syair wajib Komarun dan syair pilihan Ya Asyikal Mustafa.
rasanya tuhnya gurih dan gue enggak sudah apa tadi yang luar itu rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Thank you.
Sayyidina Muhammadin. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.